Halo trader, ya jumpa lagi di channel kebanggaan kita. Hari ini tepatnya hari Rabu ya, 13 Maret 2024. Masih di minggu kedua di bulan Maret ini, kita seperti biasanya akan coba melihat setup apa aja yang bisa kita tradingkan. Lalu bagaimana perkembangan dengan PO kita yang kemarin ya. Jadi kita langsung saja kita ke chart dulu. Oke, di chart ini ya, di sini telah rilis beberapa kandidat yang baru. Walaupun sebetulnya ada kandidat yang kemarin yang masih sama, tapi kita cek yang baru. Kalau yang baru di sini ada GBP/NZD, AUD/NZD, sama NZD/JPY. Yang lainnya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman ya. Lalu untuk PO kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang belum tertrigger. Dan sekarang yang sedang running itu ada GBP/USD sama GBP/JPY ya. Lalu kemarin juga ada beberapa, ada satu pair yang gugur, yang SL dengan tenang, SL dengan damai, yaitu USDCAD. Kawan-kawan, kemarin kita sudah review hampir TP, kurang dikit lagi TP, tapi sayang sekali langsung reversal dan karena kena news juga ya, jadi langsung SL dengan damai ya. Untuk itu sekarang kita cek dulu untuk transaksi kita hari ini. Transaksinya masih sama di GBP USD, ini transaksi yang baru ya. GBP USD masih floating profit ya, semoga nggak kayak yang kemarin. Semoga ini bisa TP mendarat dengan selamat, TP dengan tenang. Lalu juga GJ ini luar biasa kawan-kawan, ini masuk di hari keempat ya, hampir 5 hari masih floating terus. Dan kenapa floating? Ya karena GJ ini, GBP/JPY ini kita ambilnya di H4 teman-teman, benar-benar swing ya, bukan H1 lah yang lain, tapi H4. Nah, terus bagaimana dengan PO yang sekarang sudah berjalan? Coba kita langsung cek saja di market. Kita cek dulu untuk PO AUD/USD. AUD/USD perkembangannya hari ini masih sama ya, masih di area ini teman-teman. AUD/USD tidak berubah, masih area buy di sini. Itu adalah harga penawaran kita. Lalu LR-nya adalah di sini kita buat lower inside. Ya. Di sini belum ke trigger, harga belum menunjukkan respon sama sekali di harga yang kita tawar. Lalu ada AUD/CHF kita cek. Oke, AUD/CHF juga masih sama. AUD/CHF ini salah satu setup favorit saya. Ini tidak akan saya intervensi sama sekali. Akan saya biarkan sampai dia ke trigger ya. Lalu ada juga selain AUD/CHF, CHF/JPY. CHF/JPY masih di situ dan sepertinya sudah expired ya teman-teman ya. Jadi kita hilangkan saja CHF/JPY dari permukaan. Oke, lalu di setupnya CHF/JPY. Ini CHF/JPY kita delta aja ya. Lalu selanjutnya ada juga GBP/CAD. GBP/CAD ini juga salah satu favorit setup saya ya, tapi belum ke trigger sampai hari ini dan ini akan saya simpan baik-baik. Entah kapan pun harga akan menjemput, saya akan tetap setia dengan setup ini ya. GBP/CAD, oke. Next, XAUUSD. Oke, menarik ini gold. Gold kemarin sempat turun sedikit ya, koreksi sedikit, tapi bukan sebuah efek yang berdampak untuk setup kita. Setup kita masih ada di 21.20. Ini
kita biarkan saja sampai harga merespon ya. Kita nggak mau beli emas mahal-mahal. Pokoknya kita tawar di 21.20, kalau dapat syukur, enggak ya udah. Kemudian USD JPY, UC, USD JPY. USD JPY masih di harga 147.386, sedangkan PU kita ada di 148. 148 ini harga terbaik yang menurut saya akan saya pertahankan sampai kapanpun ya teman-teman ya. Ini setup juga salah satu yang saya favoritkan. Kita akan tunggu pertunjukannya sampai benar-benar selesai. Pilihannya fly or die ya. Jadi kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti, TP atau SL gitu aja ya. Lalu selanjutnya ada CADJPY. CADJPY dengan posisi sell juga kalau nggak salah. Oke, CADJPY ya masih di situ ya. Dan CADJPY ini sudah expired rupanya. Jadi kita cut saja, kita cancel ya. Oke. Untuk M15 mungkin ada pergerakan, kita zoom. Oh, enggak ada ya. Oke, six kita cancel. CADJPY kita hilangkan. Oke, itulah PO yang sampai saat ini masih kita hold. Dan coba kita setup untuk beberapa pair yang baru ya di BPNZD. Di BPNZD apakah ada? Oh, tidak ada. Enggak ada yang oke. Lalu AUDNZD, juga sejauh ini belum ada yang menarik menurut saya. Lalu NZDJPY NZDJPY di sini ya, kita zoom in dulu. Belum ada yang sesuai dengan harapan ya, tidak terlihat drop atau lebih serali. Nah, selanjutnya apa ada lagi? Gadget ini sudah belum di BPJKD. Gadget ini sudah ada di PU ya, kemudian di PU juga sudah ada. AUDCAD, nah ini AUDCAD kita cek. AUDCAD juga belum terlihat setup yang menarik dari sini ya, belum juga. Oke, AUDCAD belum. AUDUSD sudah ada setup, sudah ada PO ya. CADJPY, CADJPY ini USDJPY. CADJPY enggak ya, enggak menarik ya sama USDJPY. UJ masih ada PO kita. UJ USDJPY masih ada PO kita masih. Oke. Ya, jadi itu dulu sementara. Dan transaksi kita masih tetap seperti ini. Kita meninggalkan beberapa transaksi, masih floating profit semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa selamat. Nah, story yang kemarin, jadi ada USDJAD dan EURGBP yang SL dengan damai. Nah, sementara kita masih profit ya teman-teman ya, si profit. Nah, tapi profitnya sedikit menurun
nggak apa-apa, ini belum akhir dari perjalanan trading. Karena trading kita bukan cuma 1-2 bulan ini, tapi untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang penting account kita growth terus ya. Dan ini masih pertengahan bulan Maret, saya rasa masih ada peluang banyak, dan market selalu buka, nggak pernah libur, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Oke, itu dulu, semoga teman-teman bisa konsisten, bisa istiqomah. Dan hari ini adalah hari kedua Ramadan. Semoga puasa dan ibadahnya hari ini lancar semuanya, mendapatkan pahala rezeki barokah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.